Oke, halo bro ya, selamat sore, berjumpa lagi dengan gua Rian. Di vlog kali ini gua mau bahas pengereman ya, bukan bahas tapi ganti pengereman. Mungkin banyak dari kalian yang galau di bagian pengereman yang gak pakem, master rem standar kurang enak, mau beli yang bagus atau beli yang premium harganya selangit. Gua ada nih solusinya ya buat kalian, yaitu master rem aksial dari KRS ya. Jadi si KTC Kitako atau KRS ini produk asli Indonesia ya, tapi yang diproduksi di Taiwan. Nah, si KRS ini atau KTC Kitako ini ya bukan hanya di pengereman aja, tapi banyak aksesoris motor lainnya yang berkualitas, produknya juga bergaransi, untuk materialnya juga pasti berkualitas ya untuk KRS ini. Oke, kita buka aja si master remnya ini ya, kita lihat detailnya produknya seperti apa. Wih, untuk packagingnya hanya seperti ini ya, nggak pakai box lagi, hanya box yang transparan seperti ini. Di sini kita dapat gantungan kuncinya juga, ada tiga, lalu kita dapat stiker juga. Banyak banget stikernya. Kita simpen aja dulu si packagingnya ini. Nah, ini dia ya yang kita dapat dari produknya, yang saya dapat ya, KTC Kitako. Ini master remnya KRS. Nah, untuk KRS ini, master rem KRS ini tipe yang aksial ya. Tipe yang aksial sama apa? Ada juga yang radial. Tapi saya ini untuk yang tipe aksial. Di sini juga udah ada switch remnya. Switch remnya udah ada, termasuk lalu si handle remnya udah bisa di adjust ya. Seperti ini, handlenya chrome. Dapat tabungnya juga. Spesifikasinya atau diameter pistonnya ya, si master rem KRS aksial ini 12,5 mm ya si pistonnya, tapi di bagian saluran minyaknya ini lebih besar, jadi untuk mendorong minyak remnya ke kaliper itu lebih maksimal ya dibandingkan dengan yang standar. Untuk materialnya juga oke ya, nggak jelek, tapi ini kualitasnya oke banget. Produknya juga bergaransi ya untuk KRS ini, bisa diklaim aja nanti kalau ada masalah. Nah, ini seperti ini ya, kita lihat detailnya tuh. Untuk build quality-nya bagus, kokoh banget, dan pengerjaannya juga rapih ya, finishingnya nggak belepetan atau acak-acakan ya. Ini oke banget, handle-nya chrome, tabungnya udah gede juga seperti ini ya. Ini bisa bikin pengereman kalian makin enak dan makin nyaman ya saat berkendara. Dan apa ya, untuk harganya juga sangat terjangkau dan pasti bikin motor kalian beda ya dari motor teman-teman kalian ya. Oke, sekarang kita coba pasang ya ke motor gue ini. Ini sebelumnya pakai master rem yang standar dari Yamaha ya. Kita coba ganti pakai ini. Oke, sekarang sudah terpasang ya si master remnya ini dari KRS ya, tipe aksial yang warna gold. Makin keren banget nih tampilan si raja jalanan, anjir. Oke ya, kurang lebih seperti ini terpasangnya, dan ini makin nyaman banget untuk feel ngeremnya ya, makin terasa bedanya. Nah, di sininya juga udah bisa di adjust ya. Nah, ini diputar aja. Untuk 4 itu paling pendek dan yang 1 itu paling jauh ya. Dari jarak ininya nih, kita setel. Kita fokusin dulu. Nah, kita setel ya, ini angkat dulu ke depan, lalu ke 4. Nah, ini segini ya, yang keempat kita geser ke 1. Tuh, 1 segitu. Jadi ini bisa diputer, bisa menyesuaikan dengan cengkraman tangan kalian ya.
Mungkin ada yang tangannya zebra kalau bahasa Sundanya, atau tangannya kecil, pendek, bisa disesuaikan aja. Makin enak deh nih. Nah, jadi buat kalian yang masih galau soal pengereman ya, pakai standar kurang pakem, kalian bisa pakai mastrem dari KRS ini yang tipe aksial ya. Selain harganya terjangkau, sudah pasti bikin tampilan motor kalian jadi beda, makin keren dan pengereman makin pakem. Oke bro ya, segini aja dulu vlog dari gua kali ini tentang mastrem KRS. Jadi buat kalian yang masih galau soal pengereman, gua sarankan sekali lagi pakai mastrem yang KRS ini. Oke bro, selamat berjumpa lagi di video gua selanjutnya.